Selamat datang di Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Universitas Terbuka sudah mengabdi selama 37 tahun untuk merealisasikan misi pemerintah dalam hal pemerataan akses perguruan tinggi bagi seluruh warga masyarakat dan ikut serta meningkatkan daya tampung perguruan tinggi dengan jangkauan layanan di 515 kabupaten kota di Indonesia dan 50 negara. UT memiliki 39 kantor unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ dan satu pusat layanan untuk mahasiswa luar negeri. Reformasi pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka selaras dengan visi dan misi UT, yaitu mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui Kampus Merdeka, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman kontekstual lapangan yang dapat meningkatkan kompetensi mereka secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Sebagai bentuk nyata dalam mewujudkan pendidikan untuk semua dan pendidikan wajib sampai kuliah, Universitas Terbuka telah melakukan berbagai terobosan dan mampu beradaptasi di era kebiasaan baru agar dapat mencetak lulusan berkarakter dan berdaya saing global dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna. UT terus berupaya membangun sumber daya manusia unggul melalui digital learning ecosystem. Berbagai produk inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terus dikembangkan. UT seringkali dijadikan kiblat oleh para mitra dalam pemanfaatan kemajuan teknologi dalam bidang pembelajaran. Beberapa inovasi yang dihasilkan UT pada bidang akademik diantaranya 1. Workshop tugas atau assignment workshop dan klinik ujian merupakan kegiatan layanan untuk membangun kesiapan serta keberhasilan mahasiswa dalam mengerjakan tugas dan menghadapi ujian. 2. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. 3. Penyediaan aplikasi pemantauan kegiatan pembinaan minat, bakat, dan kreativitas mahasiswa. Inovasi pada bidang tata kelola adalah penerapan penomoran ijazah nasional atau PIN. PIN merupakan proses penomoran ijazah dengan menggunakan sistem untuk menghasilkan nomor ijazah yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek dan berlaku secara nasional. Universitas Terbuka bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara menerbitkan sertifikat elektronik untuk diterapkan di lingkungan Universitas Terbuka. Sertifikat yang bersifat elektronik memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh UT. Inovasi pada bidang daya jangkau adalah pendirian Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute yang merupakan marketplace pembelajaran daring di Indonesia. Saat ini, ICE Institute sudah memiliki 165 mata kuliah dan bekerja sama dengan edX yang menyediakan 1.420 mata kuliah dari 55 PT internasional anggota konsorsium MIT Harvard. Hingga saat ini, UT masih rutin melaksanakan kegiatan Knowledge Sharing Forum atau KSF sebagai sarana untuk menghidupkan atmosfer akademik dan edukasi kepada publik tentang sistem, teknologi, dan pengelolaan program pendidikan jarak jauh. KSF dilakukan secara virtual dan menampilkan narasumber yang kompeten baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk meningkatkan kualitas dan daya jangkau layanan, UT bekerja sama dengan mitra mendirikan Sentra Layanan Universitas Terbuka atau SALUT. SALUT memfasilitasi kebutuhan layanan teknis baik berupa layanan administrasi akademik, layanan akademik maupun layanan informasi lainnya khususnya untuk mahasiswa UT dan masyarakat umum. Sampai dengan tahun 2021, jumlah salut kerjasama mitra berjumlah 46 dan satu salut yang dimiliki oleh UT yang berada di Tanjung Pandan. Saat ini, mahasiswa yang melakukan pembelian bahan ajar UT di toko buku online atau TBO dapat melakukan tracking pesanan
yaitu layanan informasi agar pemesan dapat mengetahui di mana posisi bahan ajar cetak yang dipesannya. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, UT menyediakan aplikasi sistem informasi survei kepuasan pelanggan atau Sisupel di setiap front desk, baik di kantor pusat maupun di UPBJJ UT yang juga sudah terintegrasi ke dalam layanan Halo UT. Untuk dapat merespons secara cepat semua perubahan, tuntutan dan dinamika yang terus berlangsung di tengah masyarakat, UT perlu bertransformasi menjadi PTNBH. Dengan status PTNBH, UT akan mendapatkan otonomi yang lebih luas dari berbagai aspek seperti bidang akademik, pengelolaan aset, dan penyediaan sumber daya manusia. Pada tahun 2021, UT telah mengajukan usulan perubahan dari BLU ke PTNBH dan diharapkan pada tahun 2022 sudah dapat terrealisasi. UT terus meningkatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas layanan. Saat ini, UT tengah membangun gedung Profesor Setiadi di UT Pusat, pembangunan gedung UPBJJ UT Denpasar, Makassar, Palembang, Tarakan, Surabaya, Palu, Mataram, serta melengkapi fasilitas untuk Smart Campus di beberapa UPBJJ. Salah satu kunci sukses untuk mendukung dan mengoptimalkan keberhasilan UT dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah membangun kemitraan. Sebagai pelopor perguruan tinggi jarak jauh atau PTJJ, UT sering dikunjungi universitas lain, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk melakukan studi banding mengenai pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran e-learning. Sampai dengan tahun 2021, UT sudah melakukan kerjasama dengan lebih dari 400 mitra, seperti dengan perguruan tinggi negeri dan swasta, instansi pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga swasta lainnya. Sebagai pionir perguruan tinggi jarak jauh, pengakuan masyarakat terhadap UT dibuktikan dengan beberapa prestasi, yaitu terpilihnya Rektor UT sebagai Presiden AAOU periode 2020 hingga 2022. Rektor UT menjabat sebagai perwakilan Asia untuk Quality Assurance Program International Council for Open and Distance Education atau Asosiasi Pendidikan Tinggi Jarak Jauh Sedunia. Rektor UT menjabat sebagai anggota Task Force Asian Association of Open University untuk pengembangan lembaga akreditasi pendidikan jarak jauh. Sebanyak 9.436 alumni Universitas Terbuka lolos pada CPNS 2020. Pemerolehan sertifikasi ISO 9001:2008 di 37 UPBJJ dan sertifikasi ISO 9001:2015 untuk 5 unit di UT Pusat. Pemerolehan Quality Certificate dari International Council for Open and Education atau ICDE untuk 4 kalinya. Pemerolehan peringkat akreditasi A dari BAN PT untuk perpanjangan program studi S1 Ilmu Administrasi Negara dan program studi S1 Ekonomi Pembangunan. Perolehan akreditasi baru untuk program studi S1 Ilmu Hukum, Diploma 4 Kearsipan, dan D3 Perpajakan. Meraih penghargaan ke-25 Green Matrix. UT menduduki peringkat ke-48 Wibo Matrix, serta sejumlah penghargaan kehumasan di tingkat nasional dan pencapaian lainnya. UT menjangkau yang tidak terjangkau. Indonesia bangga memiliki universitas terbuka. Experience the Cyber University. Yang kami hormati, Universitas Terbuka, Sektor Universitas Terbuka, Bapak Profesor Dr. Hojat Darajat M.Bas. PhD, Dekan Fakultas Universitas Terbuka, Profesor Dr. Ali Mutianto, S.E.M.Si. Yang kami banggakan, mahasiswa dan civitas akademika Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Terbuka di mana saja Anda berada. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang pada acara kuliah perdana program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Terbuka yang mengambil tema Daya Saing SDM dan Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional. Bapak-Ibu sekalian, kuliah perdana kali ini akan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartanto, MBA, MFT, Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Dr. Hajah Idah Fauziah, MSI, mohon maaf, beliau berhalangan hadir, nanti akan ada wakilnya. Kemudian yang ketiga, Rektor Unkrismina Sumba, Bapak Dr. Makwon Felipuskila, SMSI. Perkenalkan, saya Ira Geralina, dosen program Doktor Ilmu Manajemen, sebagai host acara pagi ini. Agar acara pagi ini berjalan efektif, kami menghimbau kepada hadirin selama acara berlangsung untuk senantiasa akan mengaktifkan kameranya dan memastikan audionya dalam mode mute. Setelah sesi paparan selesai, Bapak-Ibu dapat bertanya kepada narasumber kita melalui kolom chat atau fitur raise hand. Bapak-Ibu semuanya, memulai acara kuliah perdana kali ini, mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan himne Universitas Terbuka. Hadirin dimohon bersikap sempurna.
Hadirin yang saya hormati, kami mengundang Dr. Muhammad Yunus S.S.M.A. selaku Wakil Rektor 1 Universitas Terbuka untuk membuka acara ini. Waktu kami persilahkan. Dr. Muhammad Yunus S.S.M.A. selaku Wakil Rektor 1 Universitas Terbuka untuk membuka acara ini. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara, yang terhormat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Dr. Muhammad Mustafa Sarinanto, Master Engineering, Bapak Menko Bidang Perekonomian, Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto, MBA, MIMT, Bapak Dr. Muklan Felipuskila, STMSI, Rektor Unkris Wina Sumba, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, Bapak Prof. Ali Muktianto, moderator, teman-teman sekalian, para sejawat, para dosen, serta saudara-saudara sekalian, mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Terbuka. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa bahwa dalam suasana dan dinamika yang luar biasa ini, kita semua bisa hadir. Dan khususnya kepada saudara-saudara sekalian, para mahasiswa program doktor ilmu manajemen, dalam tuntutan yang luar biasa, tuntutan kerja yang luar biasa, tuntutan peran kita di masyarakat yang luar biasa, dan berbagai tuntutan yang menjadi tanggung jawab kita masih juga bisa melakukan pembelajaran. Ini adalah proses yang tidak mudah. Belajar sambil bekerja dan menunaikan tugas-tugas lainnya adalah tantangan tersendiri, dan itu hanya bisa ditaklukkan oleh orang-orang yang juga memang luar biasa. Oleh karena itu, terima kasih saudara-saudara mahasiswa sudah dapat bergabung pada kuliah umum program Doktor Ilmu Manajemen ini yang mengambil tema daya saing SDM dan strategi pemulihan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, dan khususnya kepada segenap pimpinan, kepada dekan dan segenap jajaran di Fakultas Ekonomi, terima kasih banyak sudah mengawali perkuliahan program Doktor Ilmu Pendidikan Doktor Ilmu Manajemen ini, dengan kuliah umum dan menghadirkan para pembicara yang sangat kita banggakan. Dan pola ini kita akan biasakan bahkan dalam forum yang lebih bagus lagi, dengan suasana yang lebih baik lagi. Harapannya adalah menjadi pemicu semua kita, terutama teman-teman para mahasiswa, untuk menjadi lebih bersemangat. Program ilmu doktor atau jenjang pendidikan doktor bukan lagi proses pendidikan yang biasa-biasa saja seperti halnya S1 atau diploma, juga bukan proses pendidikan yang sedikit lebih berat seperti program magister, tetapi program ilmu doktor adalah proses pendidikan yang memerlukan pengelanaan, perantauan, jernih intelektual
psikososial dan emosional, serta berbagi kemampuan kita agar pengalaman belajar yang diperoleh dalam mengikuti program ilmu doktor, program doktor ilmu manajemen di UT, itu bisa memberikan sesuatu yang bermakna dalam meningkatkan wawasan dan kemampuan kita. Yang pertama, untuk berkontribusi nantinya dalam pemikiran-pemikiran solutif yang bisa memperkaya khazanah keilmuan dan atau praktik-praktik kemasyarakatan yang menjadi lebih baik lagi berdasarkan bukan hanya common sense, bukan hanya perasaan, bukan hanya kira-kira, tetapi ada dasar yang bisa kita jelaskan dan kita pertanggungjawabkan mengapa kita mengambil salah satu solusi atau tindakan yang kita lakukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam baik dalam keilmuan atau dalam kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, teman-teman para mahasiswa, atas nama Rektor, saya ingin menyampaikan selamat mengikuti pembelajaran. Saya yakin teman-teman sangat bersungguh-sungguh, bukan hanya sekedar ingin menyelesaikan dan menghasilkan ijazah, tetapi juga memperoleh sesuatu yang bisa membedakan seorang yang dalam proses pendidikan doktor dan atau bahkan nanti sesudah selesai doktor dibandingkan dengan orang yang belum menempuh pendidikan doktor. Pak Rektor menyampaikan salam dan selamat untuk teman-teman sekalian karena beliau pagi ini ada agenda yang lain, jadi beliau mewakilkan kehadiran beliau dalam acara ini kepada saya sendiri sebagai wakil rektor bidang akademik. Demikianlah Pak Dekan dan teman para mahasiswa serta hadirin sekalian, dengan memohon anugerah Allah Subhanahu wa taala, kuliah umum program doktor ilmu manajemen ini saya nyatakan dibuka dengan harapan semoga kita senantiasa sehat dalam keberkahan para dosennya. Apa yang dilakukan senantiasa bisa memberikan yang terbaik dan menjadi bahagian ibadahnya. Dan bagi para mahasiswanya, apa yang dialami dalam mengikuti program pendidikan ini juga mendapatkan sesuatu yang membuat teman-teman tidak hanya dibanggakan di dunia, tetapi juga di hadapan Yang Maha Kuasa. Sekali lagi terima kasih Pak Prof. Ali, Pak Dekan FE, dan semua para narasumber, serta para mahasiswa dan teman-teman para sejawat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Yunus, SMA selaku Wakil Rektor 1 atas kesediaannya membuka acara ini. Selanjutnya kami mengundang Profesor Dr. Ali Muktianto, STMSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka untuk memberikan sambutannya. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la khawla wa la quwata illa billahil alil alim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Menko Perekonomian, Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto, MBA, MT. Yang kami hormati Ibu Menaker Trans, Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI, yang dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Mustafa Sarinanto, Magister Engineering. Selamat pagi Pak Mustafa. Yang kami hormati Bapak Dr. Maklun Felipus Kila, SEMSI,
Rektor Unkris Vina Sumba, dan yang kami banggakan Bapak Rektor Universitas Terbuka, dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor satu bidang akademik Bapak Muhammad Yunus Dr. SSMA. Yang kami banggakan dan senantiasa kami cintai, para mahasiswa program doktor ilmu manajemen angkatan kedua Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, dan tentu saja yang kami banggakan pula pembawa acara dan moderator kita nanti insyaallah Mas Didip Diandra MPA, mahasiswa doktor ilmu manajemen angkatan pertama. Pertama sekali mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan salawat serta salam untuk Rasulullah Muhammad SAW. Dengan berbangga hati dan bergembira kami menyampaikan kuliah perdana Doktor Ilmu Manajemen Angkatan Kedua ini sebagai sebuah kelanjutan dari proses akademik yang menjadi budaya akademik di Universitas Terbuka. Pada angkatan pertama, dulu kuliah dibuka oleh Bapak Dr. Muhammad Nasir, Profesor Dr. Muhammad Nasir, Mendestek Dikti, angkatan sebelum, periode sebelum Mas Menteri, kemudian dilanjutkan kuliah-kuliah umum, antara lain oleh Bapak Dr. Sandiaga Uno, kemudian beberapa tokoh dan pengambil kebijakan lainnya, termasuk Bapak Menteri Riset BRIN waktu itu, Mas Bambang Brojonegoro, dan banyak tokoh lain yang hadir dalam kuliah program Doktor Ilmu Manajemen. Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa yang saya cintai, kami berharap bahwa kuliah perdana ini untuk angkatan kedua menjadi bagian dari momentum Fakultas Ekonomi untuk menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing unggul dan dapat berkiprah lebih dalam upaya pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional pada saat ini, apalagi di tengah pandemi COVID yang insya Allah semakin menurun dan moga-moga tidak ada the third wave. Dan semoga-moga kita bisa kembali kepada kehidupan normal, kembali kepada proses pembelajaran yang normal, dan kepada kehidupan yang normal kembali. Sekalipun demikian, Universitas Terbuka sebagai pionir Cyber University, yang sebagian besar modusnya adalah melalui online learning, tidak terlalu terpengaruh atas wabah pandemi ini, karena kita telah memiliki tradisi pembelajaran jarak jauh dan salah satunya adalah melalui pembelajaran online learning. Bahkan khusus untuk mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen, semua proses sejak registrasi bahkan sampai ujian semua dilaksanakan dengan menggunakan media online. Bapak Ibu yang sekalian, hasil evaluasi program Doktor Ilmu Manajemen pada angkatan pertama sungguh membanggakan untuk kami. Sekalipun ada sebagian besar mahasiswa seperti yang disampaikan oleh Pak Yunus tadi, di tengah kesibukannya harus berjibaku untuk kembali ke bangku kuliah dengan membaca puluhan bahkan ratusan artikel jurnal. Ini kadang-kadang membuat lelah, kadang-kadang membuat capek, tapi alhamdulillah hasil tidak mengkhianati ikhtiar. Evaluasi kami untuk angkatan pertama, hampir sebagian besar mahasiswa kami memiliki IPK mendekati atau bahkan 4,0. Ini adalah hasil yang membanggakan. Semoga angkatan yang kedua ini pun dapat mengikuti proses pembelajaran ini yang mungkin di awal-awal akan terasa berat karena kita menyadari budaya pembelajaran jarak jauh masih perlu perjuangan untuk
dipandang sebagai satu proses pembelajaran yang tidak kalah hebatnya dengan pembelajaran berbasis tatap muka. Bapak Ibu hadirin sekalian, kecirikan ciri khas dari program Doktor Manajemen adalah entrepreneurship. Oleh karena itu, kami juga mengundang beberapa pakar di bidang entrepreneurship. Setidaknya jiwa entrepreneurship kita akan hadirkan untuk para mahasiswa kita yang terjun di masyarakat, yang akan menghasilkan layanan yang terbaik bagi publik kita. Sangatlah tepat tema pada pagi ini adalah daya saing sumber daya manusia dan sinergi dan strategi pemulihan ekonomi nasional. Kami pandang tema ini sangat relevan dan semoga menjadi inspirasi untuk kita semua dengan menghadirkan para pakar dan para pengambil kebijakan yang terkait langsung dengan tema ini. UT sebagai pionir pendidikan jarak jauh berperan sebagai aksesabilitor, akselerator, dan transformator program pendidikan, proses pembelajaran dari berbasis tradisional menuju pembelajaran berbasis digital, sehingga proses penyediaan sumber daya manusia dapat dipercepat, dapat segera ditransformasi, dan dapat segera menjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik yang di perkotaan, di daerah-daerah, bahkan di daerah yang terluar sekalipun. Kami berharap proses ini akan terus berlanjut, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada program Doktor Ilmu Manajemen yang secara konsisten melaksanakan program-program semacam ini. Kami mohon maaf kepada hadirin sekalian, sekiranya dalam layanan program Doktor Ilmu Manajemen banyak kekurangan sana-sini, tapi insya Allah itu semua dalam rangka untuk menghadirkan proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang berkualitas. Terakhir kali, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menko Perekonomian, Ibu Menaker Trans, dan Bapak Rektor Unkriswa yang berkenan hadir memberikan inspirasi pada kami semua. Semoga khususnya para mahasiswa setidaknya mendapat inspirasi awal untuk bahan-bahan menempuh pembelajaran di UT dan pada ujungnya menghasilkan novelty yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan, bagi praktisi, dan tentu saja bagi dunia ilmu pengetahuan. Demikian kurang lebih, ya mohon maaf, selamat berkuliah umum, sukses selalu, dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka yang telah berkenan hadir pada kesempatan pagi ini. Hadirin yang kami hormati, mari kita simak kuliah perdana kali ini yang akan dipandu Diandra MBA. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Didik Diandra MBA merupakan salah satu mahasiswa kebanggaan program Doktor Ilmu Manajemen yang memiliki multi talenta dan multi profesi. Beliau menyelesaikan program Master of Business Administration di Sikkim Manipal University India, kemudian program Bachelor pada Aligarh Muslim University Aligarh Uttar Pradesh India. Saat ini beliau merupakan dosen pada salah satu perguruan tinggi di Jakarta yang produktif menghasilkan beragam karya ilmu dan buku. Selain beliau juga praktisi dalam bidang di hampir di setiap lini industri entrepreneurship. Tanpa berpanjang kata lagi, Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan kepada Bapak Didik Diandra MBA untuk memandu acara ini. Bapak Didik, the virtual stage is yours. Terima kasih banyak Ibu Ira. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya.
Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah diperkenalkan bahwa saya adalah seorang mahasiswa pada program Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Terbuka untuk angkatan pertama. Yang saya hormati Rektor Universitas Terbuka Bapak Profesor Dr. Andes Ojat Darojat MDus PhD, yang dalam hal ini tadi diwakilkan oleh Wakil Rektor 1 yaitu Bapak Dr. Muhammad Yunus. Tentunya yang saya hormati juga Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Profesor Dr. Ali Mutianto SEMSI, dan yang saya hormati juga Kepala Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Terbuka Bapak Dr. Andriansah Magister Manajemen. Saya di sini akan memandu acara ini, di mana perkuliahan kita hari ini adalah tentang daya saing SDM dan strategi pemulihan ekonomi nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pada hari ini kita sudah kedatangan beberapa narasumber yang sangat dahsyat sekali. Tentunya bukan orang biasa, tentunya sudah tidak asing lagi di hadapan kita semua. Maka daripada itu, saya ingin membacakan profil, tentunya profil narasumber pertama kita, yaitu Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartanto, MBA, MMT. Bapak Airlangga Hartanto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 1 Oktober tahun 1962. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Indonesia Maju yang dilantik sejak tanggal 23 Oktober tahun 2019 hingga saat ini. Beliau memiliki riwayat pendidikan sarjana teknik dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, lalu melanjutkan program studi Magister Administrasi Bisnis dari Monash University dan Magister Manajemen Teknologi dari Melbourne University. Beliau juga memiliki segudang pengalaman bekerja, yaitu sebagai komisaris, Presiden Komisaris PT Fajar Surya Wasesa, Presiden Komisaris PT Cipta Dana Sekuritas, Presiden Direktur PT Bisma Narendra, Komisaris PT Sorini Corporation TBK, serta menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar. Dan tentunya kita mengetahui bersama bahwa beliau saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum dari Partai Golkar. Selanjutnya saya akan membacakan profil untuk narasumber kedua kita, yaitu Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia MSI, yang tentunya berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh pembawa acara kita, bahwa beliau berhalangan hadir di tengah-tengah kita, namun diwakilkan oleh Bapak Dr. Muhammad Mustafa Sarinanto, Magister Engineering. Dan saya tetap akan membacakan profil dari Ibu Menteri Ketenagakerjaan kita. Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia MSI lahir di Mojokerto 17 Juli 1969 dan saat ini menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024. Beliau adalah seorang politisi dan juga sebagai anggota DPR pada tahun 1999 sampai tahun 2018 dari Partai Kebangkitan Bangsa yang mewakili Jawa Timur dan daerah Jombang, Kabupaten Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Madiun, dan wilayah Jawa Timur. Beliau menempuh pendidikan S1 di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, lalu melanjutkan studinya pada Universitas Satyagama Ilmu Pemerintahan, dan terakhir beliau mengambil program doktor bidang ilmu pemerintahan dalam negeri di IPDN. Selama berkarir, beliau sangat aktif sekali di berbagai organisasi masyarakat, bahkan di organisasi pemerintahan, hingga akhirnya beliau diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan pada periode 2019 sampai 2024. Selanjutnya, saya akan membacakan profil untuk narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Dr. Maklon Felipus Kila, SEMSI. Beliau lahir di OTAN pada tanggal 26 Maret 1975. Beliau
adalah seorang dosen dan juga saat ini menjabat sebagai rektor pada Universitas Kristen Wira Wacana Sumba atau UNKRIS WINA untuk periode 2021 sampai periode 2026. Beliau menempuh pendidikan pada Fakultas Ekonomi UNKRIS WINA Kupang, lalu lanjut Magister Sains pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, kemudian mengambil program doktor ilmu ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Itu adalah profil singkat dari ketiga narasumber kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita ingin langsung mendengarkan penyampaian materi dari narasumber kita yang pertama. Maka daripada itu, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mempersilahkan kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartanto, MBA, MNT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Terbuka, Bapak Profesor Dr. Andes Ojat Darojat, MBIS, PhD, serta seluruh jajaran Civitas Akademika Universitas Terbuka, serta segenap tamu undangan yang hadir secara daring. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam webinar kuliah perdana dengan tema Daya Saing SDM dan Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, pembangunan daya saing sumber daya manusia adalah kunci bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Pembangunan SDM perlu ditekankan karena persaingan di masa mendatang akan lebih ketat dan sengit. Namun, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 bukan hanya menghadirkan masalah kesehatan, tetapi telah menciptakan tantangan baru pada sektor sosial dan ekonomi di banyak negara, termasuk di sektor pendidikan dan pengembangan SDM. Ya. Salah satu bentuk hambatan di sektor pendidikan adalah dengan tidak dapat dilakukan pembelajaran secara tatap muka di berbagai tingkatan pendidikan. Kita perlu syukuri bersama bahwa saat ini situasi pandemi COVID sudah semakin terkendali. Per 6 Oktober 2021, kasus aktif nasional telah turun ke angka 28.361 kasus dan sudah jauh turun dibandingkan posisi puncak di bulan Juli yang lalu pada saat varian Delta masuk sebesar 530.000 kasus aktif. Angka reproduktif efektif Indonesia juga telah berada di angka 0,60 yang berarti setiap kasus COVID secara rata menularkan ke 0,6 orang. Atau jumlah kasus baru terus berkurang, dan hal ini merupakan hasil daripada upaya semua pihak dalam penanganan COVID, termasuk diantaranya dengan pembatasan mobilitas atau PPKM dan akselerasi vaksinasi. Terkait vaksinasi, pemerintah terus melakukan percepatan dan diupayakan dengan menggandeng seluruh pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi, organisasi masyarakat, termasuk melakukan edukasi dan sosialisasi. Dengan strategi penanganan COVID-19, kolaborasi seluruh pihak, serta penurunan jumlah kasus aktif COVID-19, semangat pembangunan SDM dan sektor pendidikan kembali bangkit, seiring dengan telah dimulainya kembali pembelajaran tatap muka secara terbatas di berbagai daerah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, semangat ini untuk terus dijaga, mengingat sumber daya manusia juga merupakan faktor kunci dalam transformasi ekonomi, yaitu mengubah berbagai struktur perekonomian agar menjadi produktif dan keluar dari middle income trap. Transformasi ekonomi membutuhkan SDM handal, sumber daya yang berkualitas, memiliki keterampilan dan daya saing yang tinggi dalam persaingan global. Khusus menghadapi tantangan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi, perguruan tinggi harus tampil sebagai garda terdepan dalam mencetak SDM yang unggul dan kompetitif di masa mendatang. Satu hal yang harus ditempuh adalah meningkatkan kualitas SDM perguruan tinggi
serta menyiapkan diri agar mampu beradaptasi untuk mengatasi keberhasilan dalam membangun bangsa. Disinilah dibutuhkan dokter-dokter di Indonesia yang andal, berpengalaman, siap berkontribusi menjadi preset, pengajar, manajer pembaharu, ataupun pemimpin yang mengantarkan bangsa ini mewujudkan visi tersebut. Bagi Anda yang akan memulai program studi doktor, saya tahu bahwa keputusan mengambil program doktor bukanlah hal yang mau atau sanggup dilakukan semua orang. Dari data Kemendikbud, dari 8,4 juta mahasiswa baru yang terdaftar, hanya 0,5% atau 44 ribu orang yang mengambil doktoral. Dan secara global, di seluruh dunia rata-rata hanya 1,1% dari orang berusia 25 sampai dengan 64 tahun yang bergelar PhD ataupun doktor. Indonesia masih kekurangan dokter. Menurut LPDP, setiap 1 juta penduduk Indonesia terdapat 143 dokter. Perbandingan itu sangat rendah dibandingkan Malaysia yang sudah ada 509 dokter setiap 1 juta penduduknya, bahkan India 1.410 dokter, dan Jepang 6.438 dokter yang merupakan rasio salah satu tertinggi di Asia. Bapak Ibu Sivitas Akademika, saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa jenjang doktoral ada jenjang yang elit dan merupakan komitmen baik dari segi akademis, komitmen waktu, dan tentunya siapapun yang bisa menyelesaikan program adalah orang-orang yang terbaik di masyarakat. Hal ini juga membuat seorang dokter di Indonesia punya tanggung jawab besar untuk berkontribusi lebih di masyarakat yang tersirat dari besarnya gelar yang disandang. Saya yakin dengan penguatan sinergi dan koordinasi pemerintah dengan seluruh stakeholder, termasuk para dokter dan akademisi, tentu resiliensi ekonomi kita selama pandemi sekaligus mempercepat momentum pemulihan ekonomi ini diperlukan di masa sekarang dan di masa mendatang. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak, Ibu, serta Saudara sekalian sebagai kandidat doktor atau mahasiswa-mahasiswi baru program doktor ilmu manajemen Universitas Terbuka. Selamat berjuang di kampus dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang tadi sudah bersedia memaparkan materinya di hadapan kita semua. Tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri ini sangat berhubungan dengan program studi Doktor Ilmu Manajemen. Dan tentunya Bapak Ibu semua yang hadir di sini, khususnya kepada rekan-rekan saya mahasiswa Doktor Ilmu Manajemen, kita patut berbangga bahwa saat ini kita sudah berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, yaitu turut membantu untuk berkontribusi kepada kemajuan sumber daya manusia Indonesia, agar kita menjadi sumber daya yang unggul, mampu bersaing dalam menghadapi fenomena disruptif ekonomi, saya katakan seperti itu. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dekan kita juga tadi, Bapak Profesor Ali menyampaikan mengenai entrepreneurship, bahwa memang kemampuan seseorang dalam berpikir cepat, lalu dalam melakukan kegiatan secara entrepreneurial, itu akan sangat memudahkan kita dalam menyelesaikan segala macam pekerjaan dan tugas yang kita lakukan. Dan tentunya kita semua pasti akan mampu untuk berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya, kita akan memanggil narasumber yang kedua. Dalam hal ini tentunya adalah Ibu Dr. Haja Ida Fauzia MSI, selaku Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Indonesia, yang dalam hal ini, karena beliau ini sedang berhalangan untuk kumpul bersama kita, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kebanggaan bagi kita semua, beliau
memberikan perwakilannya kepada Bapak Dr. Muhammad Mustofa Sarinanto, Magister Engineering. Kepada Bapak Dr. Muhammad Mustofa Sarinanto, beliau akan memberikan sambutan tentunya dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk kita semua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Maklon yang menjadi moderator. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili Ibu Menteri Ketenagakerjaan. Dalam hal ini saya adalah selaku Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan di bawah Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pada pagi hari ini, mohon perkenannya untuk dapat mewakili Ibu Menteri. Dan kami sebetulnya ada bahan paparan, apakah bisa disampaikan atau bagaimana? Ya, Bapak, silakan Bapak disampaikan. Baik, saya akan coba sampaikan. Sebagaimana yang dimintakan kepada kami tentang daya saing SDM dan strategi pemulihan ekonomi nasional, maka kami dari Kementerian Ketenagakerjaan memang memiliki beberapa tantangan dan juga memiliki strategi-strategi bagaimana kita dapat keluar dari kondisi ekonomi yang saat ini selama 1,5 tahun ini kita berada di dalam kondisi yang sangat tertekan akibat kejadian luar biasa, di mana sebetulnya salah satu dampak dan sebuah hikmah dari kondisi seperti ini adalah tiba-tiba kita mampu melakukan transformasi digital di berbagai sektor. Kita tidak menyangka sebelumnya bahwa kita dapat melakukan berbagai aktivitas secara efektif dan dapat dikatakan hampir dapat menggantikan semua kegiatan yang tadinya hanya bisa dilakukan secara tatap muka. Terus terang, dari kami sendiri, Kementerian Ketenagakerjaan sangat bangga terhadap program doktor seperti ini di Universitas Terbuka. Dan Universitas Terbuka adalah salah satu garda depan dari bukti bahwa transformasi digital itu dapat dilakukan secara efektif. Saya tidak membayangkan dulu waktu saya menempuh S3 di tahun selesai tahun 98, bahwa ini dapat dilakukan secara efektif. Dan kita sekarang memulai, ini kuliah perdana saja sudah dimulai dengan secara digital. Dan ini akan menjadi sebuah kekuatan baru, di mana Kementerian Ketenagakerjaan tentu saja sangat concern terhadap berbagai upaya untuk peningkatan kemampuan, peningkatan kompetensi. Karena sebetulnya dari permasalahan berbagai permasalahan strategis terkait ketenagakerjaan Indonesia, tentu saja salah satu faktor utamanya adalah Indonesia ini sangat luas dan beragam. Tidak hanya suku bangsa, suku-suku di Indonesia juga bersumber dari kondisi geografis kita yang terdiri kepulauan. Kemudian tentu saja Indonesia itu segmentasi ekonominya sangat beragam. Belum lagi bagaimana partisipasi angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja dengan disabilitas. Ini masih berada pada kondisi yang masih mungkin sangat jauh dibandingkan dengan negara maju yang sudah sangat terdepan dalam memberikan dukungan terhadap kaum disabilitas misalnya. Kemudian transformasi struktural dalam perekonomian nasional, perubahan teknologi ini yang baru saja kami katakan. Dan ini juga tidak jauh dari revolusi industri. Kemarin kita masih mengatakan revolusi industri seakan-akan sebuah teknologi yang atau kondisi yang masih angan-angan, mungkin itu baru negara maju, tapi tiba-tiba kita terlempar pada sebuah kondisi di mana kita ini semua harus berubah. Semua berada pada kondisi yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Di mana dan sekarang mau tidak mau, dan bahkan kalau kita mau manfaatkan kesempatan seperti ini, biasanya negara yang bisa maju adalah negara yang mampu memanfaatkan kelemahan, mampu memanfaatkan musibah
atau kesempitan menjadi sebuah kesempatan. Baik. Ini tantangan tenaga kerjaan sendiri, kami melihat ada dua. Pertama, revolusi industri 4.0 atau 4.0. Tiga, tantangan transformasi ketenagakerjaan. Di sini ada skill transformation, job transformation, dan society transformation. Misal di skill, transformasi keterampilan, kemampuan, identifikasi pekerjaan yang tumbuh dan pekerjaan yang berkurang, karena akan ada berbagai macam pekerjaan baru yang kita tidak pernah bayangkan. Mungkin Bapak Ibu yang mengambil program doktor berpikir secara linear bahwa nanti saya kalau sudah selesai, berapa tahun kemudian, saya akan bisa mengambil kesempatan di sini, sini. Tapi dunia terus berputar. Bisa jadi apa yang kita bayangkan 3 tahun lagi, 5 tahun lagi tidak akan sama dengan apa yang sekarang. Kita tidak pernah bayangkan bahwa YouTuber adalah sebuah profesi dengan pendapatan luar biasa. Nah, ini salah satu contoh saja. Belum lagi bagaimana segala profesi, segala lowongan yang ada, yang biasanya orang-orang minati, misalnya pekerjaan di kantor yang besar, yang mapan, tiba-tiba tergantikan oleh startup yang bahkan misalnya mengambil contoh kepada anak saya sendiri, pada saat kena pandemi, karena dia bekerja startup, bisa dikatakan hampir tidak pernah ke kantor. Justru ke kantor dilarang kecuali ada yang khusus. Nah, ini merupakan kejutan sebetulnya bagi kita yang terbiasa mengikuti ritme seperti biasa. Nah, itu akan berdampak kepada yang lainnya. Kemudian itu juga berakibat dengan identifikasi lowongan pekerjaan yang berkurang dan pertama dan selanjutnya. Skill bagaimana harus siapkan. Kemudian job transformation juga seperti itu. Tadi ubiquitous work, ubiquitous artinya di mana saja bekerja dan kapan saja bekerja. Bahkan mungkin karena Zoom ini ulalah kita punya jam kerja yang hampir tidak kenal waktu, bisa sampai saya pernah juga di kementerian kami dalam rangka mempersiapkan bantuan subsidi upah itu sampai Zoom sampai jam 3 pagi. Jadi hampir tidak ada waktu, apalagi untuk misalnya pekerjaan yang bekerja berkolaborasi dengan pihak mitra di luar negeri. Itu bisa-bisa kita kehilangan sense terhadap waktu. Kemudian hukum ketenaga kerjaan baru untuk jenis pekerjaan baru. Society transformation juga begitu, digital divide. Ketimpangan antara individu yang punya akses komputer, smartphone, dan yang tidak punya. Jadi bukan ditentukan oleh bagaimana pandai atau tidak, walaupun kita berada pada posisi yang sudah bagus sekalipun, bisa saja kita kalah pengetahuannya oleh mereka-mereka yang mampu memanfaatkan teknologi dengan cepat. Kemudian, di sisi bonus demografi, Indonesia punya banyak usia produktif. Seperti kita perhatikan di slide berikutnya misalnya. Kalau kita lihat pertumbuhan perkembangannya, ini adalah proyeksi penduduk dalam jutaan orang, di mana pada tahun 2015 sampai 2030-an, di sini kalau kita lihat ya, di mana peaknya kemungkinan di tahun-tahun 2030-an, ini bonus demografi digambarkan sebagai window of opportunity, kesempatan, jendela kesempatan. Kita perlu manfaatkan di mana tersedia usia bekerja yang melimpah. Dan ini tidak akan terjadi dua kali. Berbagai negara maju mengalami hal yang sama. Kita harus sadar sekarang itu terjadi kapan dan apakah kita sudah siap. Ini yang kami sangat concern di Kementerian Ketenagakerjaan. Bagaimana caranya kami mampu cepat-cepat bertransformasi, bagaimana supaya Indonesia mampu diarahkan untuk dapat memanfaatkan ini seperti yang dilakukan misalnya Jepang tahun 50-an. Ini kita lihat di slide yang ini bahwa mereka benar-benar kalau kita lihat Jepang kalau bisa dibilang adalah sebuah center of knowledge dari Asia, di mana hampir seluruh negara Asia pernah belajar ke Jepang. Misalnya Singapura, Taiwan, Cina, Korea. Bahkan kemudian belakang Asia Tenggara. Hampir semua negara kita belajar karena memang cara membangun negara dengan model Asia agak berbeda dengan model Eropa. Nah, mereka sudah memiliki bonus demografi di tahun 1950. Dan ini dialami oleh negara-negara lainnya seperti Korea yang mampu memanfaatkan bonus demografi dengan sangat baik. Indonesia tantangannya adalah tahun 2030 kemungkinan akan datang kesempatan yang kurang lebih mirip. Tetapi, nah ini kalau kita lihat maksimum bonus demografi ini terjadi pada 2028 sampai 2031. Selama itu persentase penduduk usia muda dan produktif mencapai 46,7%.
Nah, ini digambarkan seperti itu, jendela kesempatan. Tapi kalau kita lihat perkembangan terbaru, hasil sensus penduduk 2020, ini Indonesia sendiri kemungkinan telah berada pada kondisi puncak bonus demografi di tahun 2020. Di mana persentase penduduk usia produktif 15-60 tahun itu mencapai 70,72% dari total jumlah penduduk sekitar 270,20 juta jiwa per September 2020. Ini sangat memberikan keyakinan, tapi juga sangat memberikan kita sebuah warning, karena tahun 2020 kita tahu sendiri semua negara di dunia berada dalam kondisi pandemi. Kita sendiri baru akan merangkak, tapi sudah langsung dihadapkan pada kondisi harus menyiapkan diri terhadap bonus demografi. Dan saya rasa Bapak Ibu sekalian yang sedang menempuh pendidikan doktor ini adalah merupakan antisipasi dan merupakan tenaga-tenaga yang mestinya Indonesia bisa berikan kesempatan. Dengan banyaknya dikatakan sebagaimana dikatakan oleh Pak Menteri Koordinator Perekonomian tadi, bahwa kesempatan emas ini kita harus manfaatkan. Dan bahwa kita perlu lebih banyak dokter lagi, karena negara-negara maju populasi dokternya sudah sangat padat. Kita lanjutkan. Nah, ini tantangan menghadapi bonus demografi dan industri revolution 4.0 yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Jadi kalau Indonesia tidak melakukan apa-apa, maka di masa depan, misalnya kita sudah kehabisan bonus demografinya, populasi akan menua, ini terjadi di hampir semua negara maju, kemudian teknologi yang sekarang itu sudah akan usang, kemudian ada lagi yang perlu dihindari adalah middle income trap. Menjadi tua, tapi juga tidak menjadi kaya. Kita menjadi miskin dibandingkan negara tetangga. Nah, ini yang sebetulnya inspirasi paling besar saat ini adalah bagaimana Cina, Tiongkok, itu mampu mengubah dirinya yang tadi dijadikan sasaran sebagai negara pasar terbesar di dunia, ternyata menjadi negara produsen terbesar di dunia. Oke, saya tidak terlalu lama. Ini adalah pembangunan tenaga kerjaan dalam RPJMN 2020, bahwa dengan tingkat pengangguran terbuka yang diproyeksikan akan berkurang dan sebagainya, maka kita harapkan arah kebijakan strateginya peningkatan produktivitas dan daya saing melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, bekerja sama dengan industri. Jadi kuncinya pendidikan pelatihan vokasi, kemudian peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi struktural dan reformasi ketenaga kerjaan, kemudian optimalisasi kebijakan luar negeri melalui penguatan pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia di tingkat bilateral, kemudian optimasi pengembangan pusat pertumbuhan wilayah, dan sebagainya. Nah, ini adalah garis gambaran besar dari profil ketenaga kerjaan Indonesia saat ini. Ini yang kita harus ramu menjadi kesempatan emas dalam rangka bonus demografi. Penduduk usia kerja ini datanya 205,36 juta, ini adalah penduduk usia kerja dibandingkan total penduduk Indonesia tadi yang 270 juta. Jumlah angkatan kerja 139,81 juta dan bukan angkatan kerja 65,55 juta. Nah, penduduk bekerja dan penduduk bekerja itu sendiri adalah 131,06 juta. Jumlah pengangguran terbuka masih 8,75 juta. Nah, ini adalah tantangan bagi kita bagaimana terus-menerus kita mengupayakan berbagai peluang, berbagai strategi agar jumlah pengangguran terbuka dapat kita kurangi. Namun demikian, pada saat kita mulai menyiapkan seperti itu, kita dihadapkan pada kenyataan pahit, yang itu juga sebuah tantangan berikutnya adalah pandemi di sektor ketenagakerjaan. Ini adalah seperti ini. Jadi pada saat kita ingin mengurangi, Agustus 2018, Agustus 2019 sudah mulai berkurang, tadinya 7,07 juta pengangguran, ini kemudian menjadi meningkat pada saat Agustus 2020. Ini tidak bisa kita hindari kondisi seperti ini, di mana dampak COVID terhadap penduduk usia kerja ya 29,12 juta orang, di mana 2,56 juta orang pengangguran karena COVID, kemudian 0,76 orang bukan angkatan kerja, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja karena COVID, dan 24,03 juta orang bekerja dengan pengangguran jam kerja.
dikurangi jam kerjanya karena COVID. Nah, ini tantangan dan pengembangan kompetensi SDM di Indonesia. Kita hanya ambil tantangan dan peluangnya, bahwa tantangannya jumlah pengangguran terbuka 8,75 juta, kemudian penduduk yang bekerja merupakan lulusan pendidikan SMP ke bawah 55%, jumlah angkatan kerja baru per tahun 2,24 juta, jumlah orang di Indonesia harus mengikuti pelatihan untuk jenis pekerjaan baru 6-29 juta, kemudian jumlah pekerja terdampak otomatisasi 23 juta, dan penduduk usia kerja terdampak COVID-19 adalah 19,1 juta. Cukup besar. Nah, peluangnya tidak. Nah, ini yang perlu kita syukuri juga. Masih ada peluang bahwa jumlah kebutuhan supply tenaga kerja terampil pada tahun 2020 Indonesia menjadi negara dengan ekonomi nomor 7 terbesar di dunia. 113 juta. Kemudian jumlah kebutuhan supply tenaga kerja terampil rata-rata per tahun 3,9 juta. Jenis pekerjaan baru yang akan muncul di Indonesia sampai dengan tahun 2030 27 juta. Ini peluangnya bagi Indonesia. Kemudian Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi. Kemudian kebutuhan tenaga kerja proyek prioritas pembangunan nasional 5,99 juta. Nah, Indonesia akan menjadi negara tua dan miskin bila tidak memanfaatkan peluang bonus demografi dan pelatihan vokasi menjadi solusi. Karenanya Kementerian Ketenagakerjaan sangat concern terhadap vokasi. Kami juga mengubah salah satu unit kerja eselon 1 di dalam kementerian yang tadinya bina pelatihan dan produktivitas saja menjadi bina latihan vokasi dan produktivitas. Jadi memang betul-betul di sinkron. Kita sangat mendukung terhadap upaya peningkatan industri. Di mana saat ini tingkat produktivitas kita memang masih keempat di ASEAN misalnya, kemudian nomor 10 di level di ASEAN Asia ya. Nah, ini perlu kita tingkatkan terus. Ini tingkat produktivitas juga Indonesia masih dibandingkan dengan bagian negara tertentu kita 23,9%, sementara Singapura paling satu, nomor satu ya. Kemudian ini potret juga bagaimana annual growth rates of output per worker. Jadi bagaimana tingkat output dari per orang pekerja. Nah, ini yang kemudian bagaimana kita memandang industri, kemudian masa depan ketenagakerjaan Indonesia. Kalau kita lihat bahwa 23 juta jenis pekerjaan akan terdampak, kemudian ini 23 juta orang ya terdampak oleh jenis pekerjaan, kemudian 27-46 juta orang akan terdampak oleh jenis pekerjaan baru, dan 10 juta orang terdampak dengan pekerjaan baru yang belum pernah ada dan akan muncul. Nah, ini yang pekerjaan yang hilang, muncul, dan berubah. Kita lihat di kanan, pekerjaan di bidang kesehatan, konstruksi, manufaktur, dan retail akan sangat dibutuhkan. Kita tahu saat ini bahwa meskipun banyak sektor terdampak dan tidak bisa, hampir tidak bisa berat, namun sektor kesehatan sangat menjadi sektor yang luar biasa, kiprahnya, keuntungannya luar biasa juga, tetapi tentu saja tantangannya luar biasa. Nah, 8 pekerjaan untuk arsitek, teknisi, ahli listrik, dan pekerja mebel akan banyak tercipta bila ada investasi. Nah, kita akan terus ada investasi berkelanjutan, model pelatihan baru, program untuk memudahkan transisi pekerja, dukungan dalam hal pendapatan, dan kolaborasi. Dibutuhkan untuk transisi menuju Indonesia 4.0. Ya, ini yang kita siap. Izin Pak Mustofa, baik. Waktunya tinggal 1 atau 2 menit lagi. Baik. Ini kami tidak akan banyak lagi, hanya dengan berbagai masalah seperti itu, strategi yang dilakukan di Kementerian Ketenagakerjaan adalah melakukan 9 lompatan di berbagai hal. Nah, misalnya transformasi balai latihan kerja, link and match ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial, reformasi pengawasan tenaga kerjaan, dan pengembangan ekosistem digital tenaga kerjaan, reformasi birokrasi. Kalau kami sendiri, dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Tenaga Kerjaan, diandalkan untuk ekosistem digital tenaga kerjaan, di mana ini kunci, salah satu kunci lagi, bagaimana kita manfaatkan teknologi, dan bahwa kita bisa bekerja tidak hanya secara fisik, tapi secara virtual. Nah, ini yang perlu kita manfaatkan. Mengapa melompat? Tentu saja dari bonus demografi, kemudian revolusi industri, dan dampak COVID-19. Nah, ini program PEN yang kemarinnya kita lakukan adalah subsidi upah misalnya, kemudian bantuan produktif usaha mikro, kartu prakerja, padat karya, kementerian lembaga. Ini banyak dilakukan bersama-sama di beberapa kementerian. Nah, ini yang dilakukan di mana
program PEN ini untuk mitigasi dampak pandemi di sektor ketenagakerjaan. Program mitigasi PEN dampak pandemi dapat melampaui jumlah estimasi penduduk usia kerja yang terdampak COVID, dan mitigasi dampak pandemi merupakan ikhtiar bersama. Jadi kami, Kementerian Kerjaan, juga Kementerian Perekonomian, Kemenko Perekonomian, kemudian Kemensos, UMKM, masing-masing melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengantisipasi, dapat memberikan bantuan terhadap pekerjaan terdampak. Dan beberapa hal yang kemudian kami singkatkan saja. Yang terakhir kami menyampaikan bahwa arah kebijakan tenaga kerjaan adalah peningkatan kompetensi dan produktivitas melalui pelatihan vokasi yang berkualitas, kemudian perlindungan kepada tenaga kerja, kemudian fleksibilitas pasar kerja dan masifikasi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, dan yang terakhir penciptaan ekosistem ketenagakerjaan kondusif, nyaman bagi pengusaha, nyaman bagi tenaga kerja. Itu saja dari kami. Ucapkan terima kasih dan semoga ini dapat memberikan manfaat dan memberikan inspirasi bahwa bagi para calon dokter kita untuk menyongsong Indonesia lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Muhammad Mustofa Sarinanto, Magister Engineering dari Kapus Datik Kementerian Ketenagakerjaan. Tentunya beliau mewakili daripada Ibu Menteri Tenaga Kerja kita, yaitu Ibu Dr. Ida Fauziah. Bapak, ini tadi Bapak sampaikan begitu banyak poin yang menurut saya itu sangat penting sekali, yang seperti saya Bapak sampaikan bahwa negara itu harus mampu untuk merubah bencana ya Pak menjadi sebuah peluang, apalagi kita saat ini berada dalam masa pandemi COVID dan tentunya banyak sekali sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini mengalami tekanan-tekanan, bahkan mereka harus kehilangan pekerjaannya disebabkan oleh pandemi gitu kan Pak ya. Bapak juga menyampaikan mengenai bonus demografi. Kira-kira kami ini dari program Doktor Ilmu Manajemen Pak masuk dalam bonus itu nggak Pak? Lama usianya masuk, masih masuk. Bisa aja Bapak. Iya ini Pak, ini kami ini kan angkatan pertama dan tentunya ada angkatan kedua Pak di sini. Yang alhamdulillah Universitas Terbuka ini membuka program doktor dan kami diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian kami di bidang ilmu manajemen. Tentu kami mohon doa juga dari Bapak agar kami lulus tepat waktu Pak. Waktunya tepat tentunya Pak. Begini Pak, tadi Bapak menyampaikan bahwa sangat sedikit sekali ya Pak tenaga kerja di Indonesia ini yang tingkat pendidikannya tinggi. Tadi Bapak sampaikan di situ SD itu rate-nya 38%, sementara S3 hanya sekitar 10% begitu ya Pak. Ini tentu menjadi sebuah tantangan juga buat Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia. Betul ya Pak kira-kira. Kemudian tentu korelasinya dengan apa yang kita harapkan dengan kemajuan teknologi dan informasi ini, tentu salah satu lompatan besar tadi yang Bapak sampaikan adalah tentang ekosistem digital Pak. Bagaimana Pak kira-kira strategi pembangunan ekosistem digital menurut Kementerian Ketenagakerjaan ini Pak? Kalau baik, ya. Kalau boleh kami langsung jawab ya. Bahwa ekosistem digital memang menjadi sebuah prioritas dan upaya konkret yang memang sebetulnya bisa dikatakan menjadi salah satu primadona yang cepat dirasakan pada saat kita mengalami pandemi. Kami sendiri sebetulnya sudah membangun dua pilar di dalam pembangunan ekosistem digital itu, yaitu satu adalah siap kerja, sistem informasi aplikasi ketenaga kerjaan. Ini namanya sekarang masih dikemas dengan SISNAKER, tetapi kami akan rebranding, sedang dalam tahapan rebranding menjadi nama siap kerja, di mana siap kerja itu merupakan sebuah portal ketenaga kerjaan atau tanda kutip adalah rumah pekerja, rumah tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah, pusat dan daerah, perusahaan, maupun tenaga kerja itu sendiri. Sehingga siapapun yang membutuhkan peluang, misalnya peluang kerja, dapat mendaftar,
Ke situ kemudian beroleh informasi. Dan ini mungkin sebuah hal yang fitur biasa saja dimiliki oleh situs pencari kerja misalnya. Tetapi tidak hanya itu saja, karena di situ juga ada wajib lapor tenaga kerja, wajib lapor tentang ketenagakerjaan, di mana setiap perusahaan wajib melaporkan kondisi tenaga kerja, dan nanti akan dilengkapi dengan sistem jaminan kehilangan pekerjaan. Ini yang merupakan sebuah sistem baru yang ditelurkan dalam rangka Undang-Undang Cipta Kerja, di mana ini akan memberikan peluang kesempatan atau keberpihakan baru lagi terhadap tenaga kerja. Dan ini semua didedikasikan oleh pemerintah Indonesia agar kondisi tenaga kerjaan kita menjadi lebih baik, dan tidak hanya meliputi di dalam negeri, maupun di luar negeri juga akan terlindungi juga. Itu satu pilar. Satu pilar lagi adalah satu data ketenagakerjaan. Satu data ketenagakerjaan ini diharapkan menjadi jawaban terhadap permasalahan data yang di mana presiden kita sendiri mengeluhkan bahwa data di Indonesia ini masih beragam dan tidak sinkron berada dalam satu titik. Dengan dikoordinasikan oleh pembina data, maka Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan satu data ketenagakerjaan untuk mendukung satu data Indonesia. Nah, dengan dua pilar ini, ekosistem kita diharapkan nanti kita punya rumah. Ya, tentu saja Bapak Ibu calon dokternya nanti masih belum dokter maupun sudah akan dokter nantinya, iya, Pak. Ini rumah kita bersama. Oh gitu. Baik, Pak. Wah, luar biasa ya, Pak. Kedua pilar tersebut tentu akan berkontribusi untuk kemajuan ekonomi kita. Bapak, ini kita beri kesempatan dulu, Pak, kepada mahasiswa Doktor Ilmu Manajemen. Bagi rekan-rekan mahasiswa Doktor Ilmu Manajemen yang ingin bertanya, silakan nyalakan videonya. Kami kasih kesempatan untuk satu penanya saja. Untuk mohon sebutkan nama, lalu asal program studi dan konsentrasi, dan asal UPBBJ. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya akan bacakan. Oh, ini ada Pak Catur Priadi ya, yang raise hand. Silakan Pak Catur. Masih silent Pak, suaranya masih silent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, sehat selalu semuanya. Ya. Yang saya bangga ada dihadir di acara ini karena dihadiri tokoh-tokoh penting lah dan mahasiswa-mahasiswa yang sangat luar biasa. Ini untuk Pak Erlangga sebagai Pak Menteri dan perwakilan dari Bapak Mustofa dari Trans terkait dengan informasi dari informasi berita gitu Pak, terkait dengan tenaga kerja, terus terkait dengan ekonomi yang condong lebih kepada informasi itu kepada Tiongkok gitu. Pak, maaf Pak, Pak Catur sebutkan dulu Bapak dari oh, iya. Nama saya, maaf Pak, nama saya Catur Priadi, saya dari PJJ dari Serang, SDM program. Pak, oh, program SDM Berdaya Manusia. Oke. Okay. Angkatan pertama, temannya Pak Didit Pak. Iya Pak, silakan. Ya tadi dari informasi pemberitaan terkait dengan tadi perekonomian, terus terkait dengan tenaga kerja yang terkait juga dengan isu-isu Tiongkok gitu Pak. Ini kan ya. Terjadi di masyarakat nih. Oh, tapi mohon pertanyaannya rasa, dipersingkat Pak ya. Ya, saya rasa tadi yang selalu jawab pasti Pak Luhut sebagai Polhukam Menteri. Nah, bicara itu terkait dengan kebijakan Pak, kebijakan ekonomi, kebijakan itu seperti apa gitu, kaitan kebijakan itu dengan SDM, kaitan itu dengan tenaga kerja, pertama itu kebijakan kita. Kedua, bicara tentang kompetensi, nah ini juga kasus juga terkait dengan KPK Pak, yang bicara tentang kompetensi, itu unsur-unsur itulah yang tadi membangun, menjadikan katanya terkait dengan digital. Nah, bisa nggak Kementerian Tenaga Kerja itu bicara tentang selain digitalnya kompetensi, tapi digital tentang karakter atau akhlakan gitu. Karena isu-isu yang dibangun di KPK tersebut, kita diseleksi lagi, ada sesuatu yang menyimpang. Nah, itu gambaran aja Pak, dari contoh-contoh yang realita, fenomena yang terjadi di pemberitaan. Nah, kita sebagai masyarakat butuh tahu juga. Ya. Itu aja baik. Pak. Ya, terima kasih Pak Catur. Terima kasih banyak.
pertanyaannya tadi lebih ke arah tentang selain kompetensi itu tentang akhlak, Pak Mustofa. Ya. Bagaimana itu kira-kira, Pak? Apakah sampai ke sana gitu, Pak, di kementerian untuk pembahasan? Silakan, Pak. Ya, baik. Kalau yang pertama tentang tenaga kerja asing kemungkinannya. Di kami sendiri tenaga kerja asing diatur dan memang harus sesuai peraturan. Jadi kalau kami itu ada unit yang terkait dengan pembinaan penempatan tenaga kerja asing, itu ada di kami. Dan ini saat ini kalau di sisi teknologinya atau di sisi pengaturan dengan lebih baiknya, itu makanya kenapa ada dua pilar. Pertama, agar semua itu terregistrasi dengan baik, tercatat dengan baik. Dan yang kedua, agar datanya memang terpusat, dapat kita share ke instansi-instansi terkait lainnya yang butuhkan informasi atau data yang terkait dengan tenaga kerja asing. Misalnya imigrasi, kemudian misalnya tentu saja Kementerian Perindustrian, kemudian BKPM, Badan Investasi, Kementerian Investasi, itu ini memang perlu dipantau dan berada dalam pantauan Kementerian Tenaga Kerjaan untuk data tenaga kerja asing. Satu lagi adalah bagaimana itu bisa disinkronkan dengan pemantauan. Jadi kami itu ada unit kerja yang terkait dengan pembinaan penempatan tentang penempatan tenaga kerja asing dan ada pembinaan pengawasan dan pengawasan tenaga kerja. Dan ini harapannya hal seperti itu akan dipantau. Jadi selama masih sesuai koridor tentunya tidak ada masalah diatur. Dan tapi apabila sudah di luar koridor tidak sesuai dengan peraturan perundangan, makanya kenapa ada undang-undang cipta kerja agar seluruh perundangan itu dapat terangkum, saling terkorelasi satu sama lain. Jadi insya Allah dengan adanya berbagai, pertama di kami sudah ada unit kerja yang terkait, apakah itu penempatan tenaga kerja asing yang mengatur, yang kedua ada pengawasannya, dan yang ketiga tentunya itu semua berujung kepada Undang-Undang Cipta Kerja sebagai omnibus law. Jadi saya rasa pertanyaan nomor satu sudah semoga dapat dimengerti. Nah, kemudian terkait kompetensi digital, pengetahuan digital untuk yang sifatnya non-skill ya, atau soft skill. Tadi. Soft baik. Skill mungkin itu. Terus terang saat ini yang menjadi concern di Kementerian Ketenagakerjaan lebih ke hard skill. Karena hard skill merupakan fondasi bagi tenaga kerja untuk punya kesempatan bekerja dan menjadi daya saing. Artinya kami fokusnya di sana. Tapi untuk yang soft skill, bukannya tidak mungkin akan menjadi salah satu poin yang akan ditambahkan kepada pelatihan-pelatihan di kami, tapi kami perlu bekerja sama dengan BPIP misalnya. BPIP adalah andalan kita di Indonesia saat ini untuk memberikan pendidikan soft skill, dan itu berada di bawah Kemenko PMK kalau tidak salah ya, dan BPIP itu sendiri. Saya rasa seperti itu gambarannya. Terima kasih banyak Pak Mustofa. Begitu ya Pak Catur jawabannya. Pak, bersediakah untuk menjawab satu pertanyaan lagi? Ini di kolom chat ada yang bertanya dari Ibu Dewi Yani, angkatan kedua program Doktor Ilmu Manajemen Konsentrasi Pemasaran. Beliau bertanya seperti ini, Pak. Kaitannya dengan link and match dengan industri, kiranya hal apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendukung pendidikan vokasi di Indonesia? Ini pertanyaan untuk Bapak Mustofa. Dan ini yang kedua ini, kiranya apakah UT kedepannya akan membuka program studi magister dan doktor terapan di Indonesia? Saya pikir yang bisa menjawab Prof. Ali Muktianto, dekan kita nanti. Silakan Pak Dr. Mustofa untuk jawab dulu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk yang seperti ini, kami sendiri di dalam Kementerian Ketenagakerjaan itu ada Direktorat Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, di mana pelatihan vokasi itu memiliki banyak balai besar latihan pendidikan kerja. Dan itu memang disinkronkan dengan industri, di mana kurikulum yang dibangun itu berusaha memenuhi kebutuhan industri. Jadi sudah terjadi komunikasi, bahkan ada beberapa PLK itu yang sudah mendapatkan bantuan
alat-alat yang persis yang dapat dimanfaatkan untuk belajar terhadap kondisi industri ke depan. Salah satu contohnya adalah industri yang saat ini tuh masih menjadi perdebatan. Kebetulan saya juga sebelumnya berada di instansi yang terkait dengan hal ini, yaitu kendaraan listrik misalnya. Kendaraan listrik adalah sebuah teknologi baru yang saat ini di industri saat ini bisa dibilang baru ada satu atau dua industri yang mulai membangun manufaktur untuk industri kendaraan listrik dalam negeri, yang roda 4 misalnya. Yang roda 2 kita sudah punya, misalnya Gesit ya, yang dalam negeri. Nah, ada satu balai kami itu yang sudah mendapatkan bantuan itu pokoknya mendapatkan fasilitas yang berisikan bagaimana membedah kendaraan listrik ya, untuk meningkatkan kompetensinya yang dirasakan diperlukan untuk ke depan. Tapi memang belum banyak ya. Ini masih baru di awal sekali, baru diperkenalkan. Artinya kalau sebelum kendaraan listrik sudah ada tentu saja industri-industri yang memang sejak awal mengatakan ini trennya seperti ini sehingga pelatihan yang disiapkan itu memang sudah sesuai. Nah, kira-kira itu sudah langsung match dengan industri. Karena perbedaan dari kami, Kementerian Ketenagakerjaan dibandingkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek saat ini adalah pendidikan pelatihan yang kami lakukan adalah lakukan vokasi yang sifatnya jangka pendek, yang ingin menjawab kebutuhan yang segera, dan bukan merupakan program pendidikan formal kalau kami. Itu seperti itu. Dan tentu saja dengan adanya dukungan terhadap balai latihan komunitas, balai latihan kerja komunitas di berbagai pihak, ini akan membuat industri-industri yang sifatnya lebih merakyat lagi, industri yang jumlahnya sangat banyak itu bisa menjadi dekat dengan program kami. Kira-kira ya, seperti itu. Ya, bagus sekali. Terima kasih banyak Pak Dr. Mustafa. Memang betul ya, kita lihat bahwa kebutuhan industri saat ini sudah sangat apa ya istilah katanya itu tidak hanya kondisi bisnis yang disruptif, namun juga diperlukan pendidikan vokasi yang jangka pendek dan langsung match dengan kebutuhan industri yang ada saat ini. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin bisa dijawab oleh dekan kita Bapak Profesor Dr. Ali Mutianto, Pak. Apakah di Universitas Terbuka kedepannya akan membuka program pendidikan lanjutan, program magister doktor terapan, sehingga mungkin ini ada hubungannya dengan pendidikan vokasi di Indonesia. Prof. Ali mungkin, apakah mau membantu untuk menjawab? Oke, tidak apa-apa. Kalau begitu kami dari program Doktor Ilmu Manajemen mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Mustafa Serinanto yang sudah bersedia untuk memaparkan materi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Tentunya kami juga ingin mengucapkan salam kepada Ibu Menteri, Pak. Semoga beliau sehat selalu dan lancar semua urusan dan aktivitasnya di sana. Baik. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak, mohon pamit. Sekali lagi. Oh iya, Bapak. Sukses. Ya Bapak, ini ada pesan dari rekan-rekan kami mahasiswa. Minta slide-nya Pak. Boleh. Tolong di-share nanti ke kami. Boleh. Atau bisa melalui Bapak Wahyu boleh Pak. Dari protokol Kementerian Ketenagakerjaan. Terima kasih ya Bapak Dr. Mustafa. Baik, terima kasih. Kalau boleh saya izin pamit. Di sini terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita sudah selesai mendengarkan narasumber kedua dan tentunya kita akan melanjutkan kepada narasumber ketiga, kita yang ketiga yaitu Bapak Dr. Maklon Felipus Kila SEMSI. Beliau akan memaparkan mengenai
sumber daya manusia, begitu juga dengan kaitannya terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia, khususnya untuk Indonesia bagian timur, seperti itu. Kepada Bapak Dr. Maklon Felikus Kila, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang. Terima kasih Pak Didip untuk kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dari kami di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat pimpinan Universitas Terbuka, pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, Pak Ali, Pak Ali Mukti, dan jajarannya, Pak Kaprodi, dan semua teman-teman yang boleh hadir pada kuliah umum program doktor ilmu manajemen. Ya, saya secara pribadi sangat bersyukur ya, karena diberikan kesempatan berharga untuk memberikan sharing terkait dengan seperti apa pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing. Nah, dan ya kebetulan karena tadi sudah saya kira sudah pemaparan secara nasional itu sudah dipaparkan secara baik oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan saya ya karena ini kesempatannya baik sekali, saya ingin melihat daya saing sumber daya manusia Indonesia itu dari sisi potret Nusa Tenggara Timur. Jadi saya kira ini baik untuk kita sama-sama lihat kenyataan di Indonesia, dan semoga ini juga menjadi pemikiran bersama teman-teman yang studi doktor untuk seperti apa pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang unggul ke depannya. Izinkan saya untuk memaparkan slide saya. Apakah sudah terlihat, Pak Didip? Sudah, Bapak. Silakan dilanjutkan. Ya, mohon maaf kalau sebentar nanti suara saya hilang atau ya karena memang posisi di Sumba, di NTT itu kadang-kadang kami sebut sebagai GSM, Pak. GSM. Ya. Pak Maklon, sedikit mati sinyalnya gitu. Ya, Pak ya. Maklon, waktunya sekitar 10 menit ya, Pak. Oke, siap. Setelah itu kita akan buka tanya jawab, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, Pak. Oke, mengapa perlu peningkatan SDM? Ya, kita tahu bahwa SDM merupakan faktor kunci dalam pembangunan nasional. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Dan kesejahteraan suatu negara tergantung pada kualitas SDM-nya. Nah, seperti apa potret SDM di NTT? Kalau kita lihat gambar seperti ini, ya ini kenyataannya di NTT, bahwa ada di beberapa daerah itu ya sekolahnya seperti ini, ya sekolah di ya tempat yang tidak layak lah seperti itu. Lalu apa kenyataannya dalam kualitas SDM NTT? Kalau kita lihat ini beberapa tanggapan bahwa SDM di NTT masih sangat memprihatinkan, ratusan ribu anak di NTT putus sekolah, ya kita lihat kondisinya seperti ini. Lalu kita bisa lihat juga ternyata kualitas SDM juga masih sorotan untuk pelaku industri perorangan di Kupang. Kalau kita lihat IPM Indonesia itu sangat berkorelasi dengan kualitas SDM yang ada. Dalam konteks NTT, maka kalau kita bisa lihat datanya, ini saya paparkan datanya mungkin secara cepat saja. Nah, ini kita lihat bahwa tingkat putus sekolah itu tinggi. Kalau kita lihat jenis ya yang belum masuk sekolah, yang belum pernah sekolah, dan persentase yang sekolah itu tinggi, rendah sekali untuk yang perguruan tinggi. Lalu angka partisipasi sekolah seperti ini, bahwa semakin
ke atas itu angka partisipasinya sangat rendah. Kalau kita lihat di tahun 2020 itu rendah sekali, 74,90% untuk anak usia 16-18 tahun. Nah, kalau kita lihat juga APK untuk SMA itu hanya sekitar 63% di tahun 2020. Sama juga dengan APM, angka partisipasi murni untuk sekolah juga rendah di NTT. Dan juga kalau kita lihat persentase penduduk usia yang usia 15 tahun ke atas yang ditamatkan itu rendah. Perguruan tinggi rendah sekali, 9,77%. Lalu di sisi lain, kalau kita lihat datanya, ya datanya untuk angka partisipasi murni untuk penduduk NTT, jenjang pendidikan di perguruan tinggi, itu cenderung rendah. Hanya 16,94%. Nah, lalu kalau kita lihat proporsi dari angka partisipasi di perkotaan dan pedesaan, itu rendah di pedesaan. Nah, ini potret secara statistikal pendidikan atau kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini saya coba paparkan, maksudnya hubungkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bahwa ternyata kita dihadapkan pada kondisi disrupsi teknologi, ya, lalu perubahan demografi, bahan bakar yang semakin, perubahan iklim permukaan, ya dampak COVID-19, yang semua aspek termasuk pendidikan. Nah, ini buku yang sangat menarik, The Future of Work After COVID-19. Nah, ini buku ini sangat menarik. Intinya bahwa semakin ke depan, ya, semakin setelah COVID ini, itu kedekatan fisikal itu semakin tinggi. Jadi apa dampaknya? Tadi sempat disampaikan bahwa perlu adanya ekosistem digital. Saya kira betul, karena memang trennya ke sana. Dan universitas terbuka sudah leading pada kuliah jarak jauh, dan itu saya kira terus mempertahankan itu. Dan sebenarnya nanti proses produksi, proses konsumsi dan lain-lain itu semakin terdigitalisasi. Nah, lalu tadi sudah sampaikan ada beberapa profesi yang hilang nantinya, tadi sudah disampaikan oleh Pak dari Kementerian Nakertrans. Lalu dampaknya ke masa depan itu, ya, COVID mempercepat pertumbuhan perubahan pada area kerja yang tingkat kedekatan fisik dan interaksi manusia itu menjadi rendah. Lalu terjadi potensi kerja jarak jauh. Lalu transformasi digital yang terjadi pada semua area kerja. Lalu percepatan otomatisasi dan artificial intelligence. Saya kira ini yang jadi tantangan ke depan. Dan juga tadi juga sempat disinggung tentang demografi, bonus demografi. Tadi sudah secara data Pak, Bapak dari Kementerian Tenaga Kerja itu sudah jelaskan bahwa kita di tahun 2030 bonus demografinya. Tetapi perhitungan yang lain itu NTT baru menikmati di tahun 2055. Ya, jadi memang ada lag-nya antara yang secara nasional dan per daerah. Nah, tetapi dalam kenyataannya nanti kita masih 2021 ke 2025 itu sekitar 40 tahun. Itu kita hadapi kondisi di mana sekarang di NTT itu mengalami kondisi stunting yang cukup berat. Ini dampaknya pada kualitas sumber daya manusia ke depan. Apakah kemudian kita dapat mendapatkan keuntungan lewat bonus demografi? Lalu ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Ini kita hadapi hal ini, akses listrik dan teknologi. Nah ini
saya paparkan coba ya, akses internet di NTT itu hanya sekitar 20%, ya, hanya sekitar 25% di apa NTT. Itu dampaknya besar ya, apalagi kondisi menghadapi COVID, semua serba digitalisasi, semua serba online ya. Nah, Bapak Ibu kalau lihat ya, kita menghadapi situasi seperti ini. Sekarang anak-anak sekolah pergi di tempat yang ada sinyalnya, ada yang ada di bukit-bukit lalu cari sinyal ya. Ada yang naik sampai di pohon untuk cari sinyal. Jadi di NTT itu HP-HP itu digantung di pohon ya, nanti sinyalnya kalau ada lewat ya pakai. Dan ini kondisinya kita di NTT. Lalu menghadapi kondisi seperti ini, pertanyaannya apa yang harus atau apa yang perlu dilakukan? Saya menyebutkan sebagai kolaborasi sinergi ABGC ya, akademisi, businessman, government dan community yang jelas harus berbasis kelokalan ya. Kalau kita istilahnya copy paste apa yang di Jakarta lalu dipastekan di Sumba, di NTT, saya kira tidak mungkin terjadi karena karakteristiknya pasti berbeda ya, sehingga berbasis kelokalan itu yang saya kira itu yang perlu diusulkan. Nah, akademisi, dari sisi akademisi perlu meningkatkan kualitas tenaga kerja pendidiknya, peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Lalu dari sisi dunia usaha dan dunia industri atau businessman itu perlu perluasan akses untuk magang. Saya kira kita boleh bersyukur karena kampus Merdeka, Merdeka Belajar, kampus Merdeka yang melibatkan Dudi untuk terlibat di dalam proses itu. Dan saya kira kita perlu mengambil bagian yang cukup besar di situ. Lalu peningkatan akses sumber daya pembiayaan pendidikan, kerjasama peningkatan sarana-prasarana pendidikan. Lalu dari sisi pemerintah, baik pusat maupun daerah, itu perlu pemerintah daerah, perlu peningkatan cakupan listrik dan jaringan telekomunikasi, perlu peningkatan kualitas sarana-prasarana pendidikan dan akses terhadap pembiayaan beasiswa. Lalu dari sisi masyarakat sendiri, itu perlu intensifikasi pendidikan di rumah tangga, karakter buildingnya perlu. Lalu peningkatan peran lembaga keamanan dalam pengembangan kualitas kerohanian, kualitas spiritual, dan peningkatan peran ormas. Saya kira ini kalau kita kolaborasi sinergi ABGC dan berbasis kelokalan, saya kira ini hal yang sangat penting untuk peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Dan akhirnya ya tentunya kita bersama-sama untuk bekerja sama tingkatkan daya saing SDM Indonesia. Saya kira demikian presentasi dari materi untuk kuliah pada hari ini. Ya. Terima kasih banyak Pak Dr. Maklon, ini luar biasa penyampaian materinya juga sangat berhubungan dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini, bahwa memang tantangan sumber daya manusia ini sebenarnya tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan saja, namun juga di wilayah daerah yang notabene masih memegang kuat kearifan lokal, seperti itu ya Pak, kurang lebih seperti itu. Baik Pak, sebelumnya kami mohon maaf sebelum kita membuka tanya jawab untuk Pak Maklon, tadi masih ada pertanyaan yang belum sempat dijawab. Mohon kepada admin untuk menayangkan pertanyaan untuk Profesor Ali Mutianto tadi yang berhubungan dengan program terapan di Universitas Terbuka. Tentu program terapan ini memiliki hubungan yang erat sekali dengan kondisi kita saat ini, yaitu tentang penciptaan sumber daya manusia yang unggul. Silakan admin ditampilkan dulu. Mas Didip, terima kasih Mas. Ini sudah bisa nyambung nih. Ya, iya Prof. Ali. Ya. Mohon maaf tadi Prof. Ya, iya. Pak Rektor, tim kami baru pulang dari NTT ini, Pak Maklun. Kita lagi habis melakukan implementasi aplikasi whistleblower system, kemudian risk-based audit. Jadi kita punya dua aplikasi yang kita dedikasikan khusus untuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota di NTT, Pak Maklun. Wah, luar biasa tuh. Ya, ya.
Kemarin kita dari Manggarai Barat, kemudian dari beberapa daerah, Labuan Bajo segala, kita sambutan dari inspektorat cukup bagus dan partisipasi masyarakat juga bagus untuk tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ya. Bagus. Saya sangat respect dengan teman-teman dari NTT ini, sangat luar biasa. Hanya memang betul yang dipaparkan oleh Pak Maklun tadi, memang ini menjadi PR kita semua. Nah, moga dari UPBJ UT Kupang kita bisa lebih intens berkolaborasi dengan daerah termasuk perguruan tinggi Pak Maklun ya, sama-sama ya. Tempat yang lag 55 dari harusnya 235 menjadi 255, ini kita cepetin supaya Iya, luar biasa ini. Kolaborasi yang sangat efektif sekali ini nanti Pak Maklun. Iya, nanti kita perlu kolaborasi, Prof. Ya, ke depannya ya. Nanti kita sama-sama sinergikan. Baik, untuk menjawab yang disampaikan oleh tadi Mbak Dewi. Ibu Dewi, namanya Ibu Dewi Yani, Pak. Pertanyaan itu saya kira menjadi menarik ya. Memang UT diadakan untuk menjangkau apa yang tidak bisa disangkau oleh teman-teman kita di perguruan tinggi tatap muka. Ya, jadi kita memang berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Dan kami, tim kami saat ini sedang melakukan studi banding ke perguruan tinggi jarak jauh di dunia dalam pelaksanaan prodi-prodi yang bersifat vokasi. Karena agak sedikit berbeda dalam delivery sistemnya, program vokasi itu kan lebih banyak praktiknya. Jadi tidak hanya aspek kognitif saja, tapi juga aspek afektifnya, juga implementatifnya juga harus dipastikan gitu ya. Kami sudah mendapatkan bukti pendukung bahwa di Kolombo itu sudah ada, bahkan yang program studi teknik, full teknik itu sudah bisa dilaksanakan secara jarak jauh. Kemudian di Thailand juga, jadi kita di beberapa negara, di Iran, kemudian di China itu juga sudah bisa. Jadi program-program studi vokasi sudah bisa dilaksanakan secara jarak jauh. Jadi kita akan melangkah ke sana sekaligus untuk merespon harapan dari Pak Presiden di waktu pertemuan terakhir dengan Forum Rektor di Solo bahwa pendidikan vokasi itu harus dipercepat supaya penyediaan sumber daya SDM ini bisa lebih cepat gitu ya. Tapi kolaborasi ini yang paling penting karena implementasi di daerah itu akan dilakukan oleh mitra-mitra kami seperti bantinginya Pak Maklun, kemudian dengan Badan Diklat dan seterusnya. Jadi saat ini kita di Fakultas Ekonomi sedang mengkaji untuk pembukaan prodi S2 terapan, Magister Akuntansi, kemudian kita akan membuka konsentrasi untuk akuntansi di DIM, kemudian kita juga sedang menyiapkan S1 vokasi untuk produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian nanti kita lanjut, harusnya memang kelanjutan dari Magister Manajemen itu harusnya Doktor Bisnis DBA ya. Hanya kemarin yang diturunkan izinnya oleh Pak Menteri itu adalah Doktor Ilmu Manajemen, jadi lebih kuat muatan keilmuannya. Tapi nanti ke depan dengan masukan seperti ini menjadi bahan untuk kami segera membuka prodi-prodi yang bersifat vokasi. Terima kasih Mbak Dewi dan Mas Didi, dikembalikan. Terima kasih banyak Profesor Ali Mufianto. Memang betul apa yang Prof sampaikan bahwa untuk menghadapi Indonesia ke depan ini, universitas terbuka harus berkontribusi secara nyata, khususnya di bidang program-program yang sifatnya itu vokasi, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Mustafa dari Kemnaker juga, bahwa memang kebutuhan kita itu sifatnya jangka pendek, gitu kan ya. Vokasi ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan industri. Dan tentunya kami dari program DIM, mahasiswa dari program DIM, Pak, berdoa agar universitas terbuka ini maju terus, Pak. Dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, akan membuka program DIM, akuntansi, S1 terapan, S2 terapan, ini akan menjadi sebuah kerja nyata dan kontribusi yang sangat nyata sekali kami rasakan nantinya untuk Indonesia tentunya. Terima kasih banyak Prof. Ali atas waktu dan jawabannya. Selanjutnya kita kembali kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Dr. Maklun Kila. Bapak Dr. Maklun Kila, di sini kami lihat sudah ada beberapa pertanyaan. Bagaimana Pak, Ibu MC, tentunya di sini kita akan membuka pertanyaan dari kolom chat dulu ya Bu ya, atau langsung? Kenapa?
Sudah ada ini. Ini ada pertanyaan dari ini Pak Maklon dari Ibu Mirani. Iya kan? Pertanyaannya saya bacakan ya Pak Maklon ya di kolom chat. Boleh, boleh. Ya. Ibu Mirani Harsasi bertanya, apa kendala terbesar yang dihadapi institusi Bapak dalam upaya peningkatan daya saing sumber daya manusia di wilayah Bapak? Dan bagaimana hal itu dikaitkan dengan tridharma perguruan tinggi? Ya, pertanyaannya bisa dibuka di kolom chat juga, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk penanyanya, Bu Merani. Saya kira ya di konteks di Indonesia Timur, ya. Ya, Indonesia Timur, lalu konteks NTT, apalagi kalau ya, institusi kami kan ada di Sumba, ya, Universitas Kristen Wirawacana Sumba ini, kita bisa, kita menghadapi ya, kenyataan bahwa ketersediaan fasilitas sarana-prasarana yang mendasar itu sangat-sangat terbatas, ya. Bayangkan kalau cakupan listrik di NTT atau di Sumba misalnya itu hanya sekitar 60%. Cakupan, apalagi kalau kita dihadapkan dengan situasi bahwa kita harus bersaing secara global, harus bekerja secara online, ya. Nah itu cakupan internet itu hanya sekitar 25%. Itu rata-rata provinsi. Nah, kalau di rata-rata kabupaten itu sekitar ya 20% ya. Lalu apa yang kita harapkan dari itu? Memang ya sulit ya. Di Sumba Timur misalnya atau di Sumba itu yang operator yang paling yang ada itu hanya Telkomsel. Ya, kalau ada operator lain ya terbatas sekali. Makanya saya kira itu hal yang apa cukup mendasar. Nah, hubungan dengan pelaksanaan tridharma, saya kira ini kami bisa katakan seperti ini. Masyarakat yang ada di sekitar kami itu adalah lahan bagi kita untuk pelaksanaan tridharma dan itu ada. Itu dekat dengan kita. Jadi, kalau mau melaksanakan tridharma pengabdian kepada masyarakat, penelitian yang dampaknya terhadap masyarakat itu ada di dekat kita, dekat kami, istilahnya seperti itu. Artinya bahwa di sisi lain kita menghadapi suatu tantangan di mana ketersediaan sarana prasarana yang terbatas. Di sisi lain kita punya masyarakat yang jadi lahan untuk kita implementasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, itu bagaimana strateginya? Ya, strateginya ya salah satunya kami mencoba untuk kerjasama dengan beberapa pihak untuk bisa kerja secara lebih baik. Dan yang kedua, saya kira penyesuaian yang cepat, ya istilahnya akselerasi lah terhadap perubahan teknologi yang cepat itu menjadi prioritas saat ini. Saya kira jawaban terhadap pertanyaan Ibu Merani ya seperti itu, Pak. Kembali ke Pak Didi. Ya, terima kasih banyak ini Pak Maklon. Ini jawabannya juga sangat menarik sekali. Ini Pak ada satu pertanyaan lagi. Menurut saya ini perlu kita panggil langsung lah. Ini kan rekan kuliah saya juga. Masa harus nanya di kolom chat? Pak Santori, silakan Pak Santori. Langsung tanya aja lah Pak Santori ke dosen kita. Silakan untuk menyebutkan nama, kasih, asal prodi dan UPBJ ya Pak. Maaf Pak, agak saya suaranya Pak agak. Sudah memberikan ya. Ide. Ya. Silakan Pak. Suaranya sudah terdengar, maaf Pak Didik. Tadi agak gangguan, silakan Pak. Ya. Saya tertarik dengan idenya Pak Maklon tadi ya, ada kolaborasi sinergi ABGC gitu ya.
Nah, ini saya terkait dengan peningkatan dana desa gitu ya. Ini kan dari tahun semakin meningkat gitu ya. Jadi apakah terpikir gitu ya sebagai rektor di perguruan tinggi negeri di perguruan tinggi negeri swasta ya di NTT gitu untuk melibatkan perguruan tinggi yang Bapak pimpin gitu ya untuk seperti memberikan pendampingan kepada pengelola dana desa karena dana desa itu sendiri kan rawan dikorupsi seperti itu. Nah, saya juga pernah dengar gitu UT pun sebenarnya ingin berkolaborasi dengan Kemendesa gitu dan ini ya Kemendesa kalau nggak salah ingin membuka prodi itu bekerjasama dengan PKN STAN. Bagaimana tindak lanjutnya seperti itu Pak Prof Adi mungkin ya kayaknya ini seru juga kalau memang nanti kita bisa berkolaborasi memberdayakan pengelola dana desa itu yang mungkin pengelola dana desa itu rata-rata kan masih pendidikannya masih SMA. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Santori. Pak Santori ini salah satu mahasiswa Doktor Ilmu Manajemen juga ini. Pernah satu kelas sama saya. Sering bolos ya. Pak, sering bolos. Harus rajin Pak, kita harus semangat. Ya Pak Maklon, itu pertanyaannya apakah mungkin untuk dibuka prodi keuangan desa ini? Silakan Pak Maklon untuk dijawab. Ya, terima kasih Pak Santori ya. Yes. Saya kira pertanyaan yang bagus Pak, bahwa tadi saya sampaikan bahwa masyarakat ada di sekitar kita dan itu jadi lahan untuk pengabdian kepada masyarakat. Di kampus kami sebenarnya Pak untuk pendampingan terhadap BUMDES itu kami lakukan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Itu saya kira itu yang kami lakukan dan bahkan di kami di Ukris Wina Sumba itu kami mengembangkan namanya Desa Wirausaha Terintegrasi. Jadi ada program di mana di lembaga pengabdian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu membuat satu model desa wirausaha yang kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan di desa itu. Jadi kami biasa sebut sebagai kampung wirausaha Nah ini menariknya desa yang sebelumnya atau kampung ya jadi basisnya komunitas kampung yang sebelumnya miskin lalu pendapatannya rendah itu kemudian perlahan itu mulai berubah. Jadi termasuk tadi ya ada pertanyaan tentang bagaimana mengubah perilaku pola perilaku mindset dan sebenarnya itu melalui tahapan yang panjang Pak. Proses itu bisa 4-5 tahun kita riset lalu pendampingan untuk kampung tersebut dan ada hasilnya Pak. Di kami boleh bersyukur untuk itu dan saya kira pertanyaannya tentang jika ada hubungan dengan pengelolaan dana BUMDES, dana desa yang rentan korupsi dan lain-lain, saya kira ini menjadi concern kita bersama saya kira ya dan juga concern dari perguruan tinggi di mana kita perlu secara sinergi untuk bersama-sama katakanlah pendampingan terhadap pendampingan terhadap peningkatan kompetensi masyarakat di dalam mengelola keuangan daerahnya keuangan desanya melalui BUMDES. Dan itu sebenarnya kami juga sudah lakukan itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dr. Maklon atas jawabannya. Begitu ya Pak Santori, kira-kira jawaban ya. Dari Pak Maklon. Tentu apa yang telah Bapak sampaikan ini sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya kami mahasiswa Doktor Ilmu Manajemen. Kepada Pak Maklon kami ucapkan banyak terima kasih. Bisa komentar sedikit Pak? Sedikit lagi Pak Didit. Boleh saya Pak, kira, 1 menit. Saya kira begini Pak, ini kan kebetulan di sini ada teman-teman yang saya kenal juga yang angkatan pertama ya, yang siap untuk disertasinya. Saya kira yang disertasi SDM maupun disertasi yang marketing juga bisa coba komparasi atau lihatlah fenomena yang terjadi di beberapa daerah untuk pengembangan digitalisasi. Karena
ekosistem digital yang kemudian digadang-gadangkan oleh pemerintah pusat itu, apakah kemudian secara merata di Indonesia? Saya kira itu perlu riset yang bagus kalau teman-teman di Pandim melakukannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Maklon. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi ini dapat membantu juga kepada rekan-rekan mahasiswa ini agar lebih semangat lagi untuk belajar, Pak, tentunya. Saya sebagai moderator ingin memberikan waktu kembali kepada Bapak Dekan kita, Profesor Ali Mutianto, tentunya untuk memberikan closing statement, Pak. Kami ini mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa angkatan kedua, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di program Doktor Ilmu Manajemen. Kami dari angkatan pertama sudah berhasil melalui semester 1 dan semester 2 dengan baik. Walaupun itu tutorial online, tidak ada yang tidak mungkin dan pasti mungkin, dan itu bisa kami lalui. Tentu kepada adik-adik kelas kami yang masih angkatan kedua, yang baru bergabung, tetap semangat dan tetap rajin untuk membuka website e-learning untuk tutorial online kita. Closing statement dari Profesor Ali Mutianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan, Prof. Terima kasih, Mas Didi. Sekaligus sebelum closing statement, saya menjawab pertanyaan Mas Antori tadi, ya, bahwa kami FE sudah punya prodi akuntansi keuangan publik, itu yang memang berfokus kepada percepatan penyediaan sumber daya manusia unggul di bidang akuntansi untuk pemerintah maupun NGO maupun lembaga bisnis non private untuk di seluruh Indonesia. Jadi sudah dibuka seluruh Indonesia. Termasuk di dalamnya pasti adalah kajian-kajian tentang pengelolaan keuangan, akuntansi dan keuangan daerah dan desa. Itu yang secara prodi. Kemudian yang kedua adalah kami memiliki program pendidikan berkelanjutan, short course, gitu, dalam dua skema, yaitu program pengelolaan keuangan daerah dan desa, kemudian program pengelolaan pemerintahan daerah dan desa. Bahkan kami di UT ada salah satu pakar pemerintah desa, jadi Prof. Hanif itu berkeliling Indonesia, ini sekarang ada waktu untuk mensosialisasikan bagaimana praktek pengelolaan desa dengan tata kelola yang baik. Itu Mas Santori, moga-moga ini bisa menjawab. Baik, teman-teman semua, khususnya Pak Maklun yang masih setia bersama kita semua, saya secara pribadi dan Fakultas Ekonomi berbangga dengan acara pagi ini. Saya merasa senang dan ini dibuktikan oleh salah satunya pembawa acara kita, moderator kita, Mas Didip yang cukup lihai, meskipun pembawaannya tenang, tapi mengulik para narasumber kita, sehingga kita bisa mengetahui fenomena-fenomena yang dibalik, yang kelihatan, gitu. Bahkan pagi ini, siang ini, kita mendapat satu konsep yang bagus, yang mungkin bisa ditindaklanjuti menjadi tema-tema untuk riset para mahasiswa kita, APGC, ya. Nah, ini sebuah pernyataan yang menarik untuk kita kaji. Kalau dulu kita mengenal istilahnya triple helix, pentahelix, nah ini istilah dilokalkan oleh Pak Maklun dengan APGC. Moga-moga tadi tawaran dari Pak Maklun untuk melakukan riset-riset yang kelokalan namun berperspektif global ini menarik untuk kita kaji, dan kita sangat mungkin, Pak Maklun, karena mahasiswa kita tersebar di seluruh Indonesia, dan salah satu tujuannya memang untuk itu, bahwa dengan mengangkat fenomena-fenomena daerah, fenomena kelokalan, kita bisa meningkatkan daya saing SDM dan pada kiranya tentu saja meningkatkan daya saing dari daerah dan Indonesia. Terakhir saya ingin sampaikan selamat bergabung kepada para mahasiswa yang angkatan kedua ini, semoga kalian tetap semangat seperti angkatan yang pertama yang saat ini sedang bersiap-siap untuk mengikuti ujian prelim. Satu tahapan yang menentukan, Pak Maklun, ini go or no go. Tapi nampaknya saya sih optimis kalau lihat rekam jejak dari teman-teman selama menempuh di semester 1 dan 2. Saya secara serius dan fokus mencermati seluruh prestasi angkatan pertama, karena ini pertaruhan UT,
saya lihat satu-satu mata kuliahnya, namanya dan semuanya, saya cermati semua dan saya optimis teman-teman bisa lolos prelim dan bisa langsung masuk ke tahapan penulisan tugas akhir program doktor. Dan moga-moga tidak banyak yang tadi istilah tepat waktu itu sebenarnya excuse-nya dari Mas Didi, tepat waktu ya kapan saja lulus boleh. Amin. Sebenarnya tepat program ya. Amin. Program kita adalah dijadwalkan 3-5 tahun maksimum, jadi jangan sampai lebih dari itu ya. Tapi saya optimis 3-4 tahun teman-teman semua mayoritas sudah bisa menyelesaikan di tempat di DIM ini. Terakhir sekali, terus belajar, semangat, ikuti program yang telah didesain sejak awal, dan jalani dengan gembira dan sehat, dan sampai ketemu di acara-acara berikutnya dengan narasumber-narasumber yang sama atau bahkan lebih hebat dari saat ini. Dan saya yakin saat ini pun juga sudah super hebat, jadi agak susah juga nih nanti kita nyari narasumber berikutnya ini. Dan tradisi kita menghadirkan, mengkolaborasikan pengambil kebijakan level menteri hingga akademisi, level rektor, atau dekan, atau scholars, hingga level praktisi, kita akan terus pihara agar program DIM ini menjulang ke langit namun mengakar ke bumi. Selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Ali Mutianto, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Luar biasa apa yang beliau sampaikan, tentu ini sangat menginspirasi bagi kita semua, dan selain itu juga sebagai pembakar semangat agar kita dapat menyelesaikan studi kita di Doktor Ilmu Manajemen ini sesuai dengan harapan kita masing-masing tentunya. Dan kami dari angkatan pertama mohon doa karena kami akan menghadapi ujian prelium dalam waktu dekat. Begitu juga dengan angkatan yang pertama, semoga dapat menempuh pendidikan doktor ilmu manajemen ini, angkatan kedua dapat menempuh pendidikan doktor dengan baik. Sekian dari saya akan kembalikan acara ini kepada pembawa acara, kepada Ibu Dr. Ira Geraldina. Saya kembalikan lagi acaranya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Didik Diandra MBA, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, terutama mahasiswa Doktor Ilmu Manajemen angkatan kedua. Demikian sudah kita ikuti bersama kuliah perdana kita kali ini. Semoga memberikan pencerahan dan motivasi untuk senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat dan tentu saja lancar kuliah di Universitas Terbuka. Atas nama program Doktor Ilmu Manajemen, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan seluruh unit yang terlibat dari fakultas ini, Pascasarjana, UPBJ, UPBJJ seluruh Indonesia. Kami mohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Saya Ira Geraldina, undur diri, stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ali. Terima kasih Pak Mustofa. Terima kasih Pak Dr. Andri. Terima kasih Prof. 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 Terima kasih Pr